Sekarang saya akan membahas bagian browser. Kita akan coba untuk membuka situs technoapp.com. Untuk situs TeknoApp dapat dibuka dengan lancar, bahkan tidak terasa lag. Mungkin dikarenakan karena tablet ini menggunakan prosesor dual core 1 GHz. Proses zooming juga dapat dilakukan dengan baik, rendering juga cepat. Tablet ini dapat melakukan multi-tap hingga maksimal 8 tap sekaligus. Anda juga dapat memutar video di YouTube versi desktop karena tablet ini sudah mendukung konten flash. Tapi performa browser ini sudah terbilang bagus karena kami tidak merasakan lag. Sudah mumpuni dapat membantu Anda dalam menelusuri dunia maya. Sekian.